selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini, Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat karakter kita bisa berkedip seperti di awal video tadi, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu, kalian masuk ke dalam Roblox kalian, akun Roblox kalian. Kalian pilih di bagian atas ini, ada tulisannya Avatar Shop, kalian klik. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian kategori sini, di bagian head yang ini guys, head, kalian klik head. Setelah itu kalian pilih head lagi guys, yang head lagi. Nah, kalian pilih head, head. Nah, nanti akan muncul 3 tampilan kepala yang bisa berkedip. Jadi untuk awal updatean kali ini tuh cuma 3 kepala ya yang bisa berkedip-kedip. Nah, di sini Ko Tutorial udah claim face atau kepala yang awal sini, yang pertama ini. Nah, di sini Ko Tutorial bakal nyontohin yang kedua. Kalian tinggal pilih aja, kalian klik, setelah itu kalian get. Nah, setelah itu kalian pilih get now. Tenang, ini gratis kok, selama ada tulisannya free itu gratis. Nah, jika sudah ada tulisannya item owned, kalian tinggal pakai guys. Bang, caranya pakai gimana bang? Caranya pasang gimana bang? Oke, caranya pasang, kalian pilih di bagian avatar. Nah, setelah kalian pilih avatar, nanti bakalan muncul di sini, guys. Face yang bisa berkedip. Bang, punyaku nggak ada, bang, di tampilan sini. Munculnya di mana, bang? Kalau nggak ada di tampilan awal sini, kalian pilih di bagian head and body. Nah, kalian pilih di bagian head and body. Setelah itu, kalian pilih di bagian style. Nah, nanti bakalan muncul nih head and body style. Nah, kalian tinggal pilih wajah yang bisa berkedip guys, dan tada, udah bisa guys, sudah terpasang. Dan jika kalian ingin mencoba apakah benar berkedip atau tidak, kalian langsung aja masuk ke dalam game Roblox guys, jadi game yang ada wajahnya ya guys ya, bukan first version. Oke, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video, bye bye.